Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oman Suling. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bermain suling lagu Buta Karena Cinta yang dinyanyikan atau dipopulerkan oleh Ayahanda Mansur S. Lagu ini main ada G minor. Suling yang disiapkan adalah suling F ya. Untuk awalnya kita bisa pakai suling D juga. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa klik tanda subscribe bawah ini. Semoga channel saya semakin ramai dan dapat berkembang ya. Jangan lupa kritikan, saran, komentar juga saya tunggu dengan senang hati. Kita langsung ke materinya kawan-kawan. Saya pakai F dulu ya. Pertama, startnya kita buka di sini, buka lubang 5, langsung oktav kedua di sini ya. Contoh gini. Ini suling awalnya. Jadi startnya di sini. Nah, start ya. Itu awalnya. Yang keduanya. Nah, yang keduanya lurus ke atas sampai ke mi. Itu yang keduanya. Orang yang pertama ya. Jadi start ya. Terakhirnya di flam. Sama yang keduanya. Nah, di flam ini ya. Ini kalau pakai suling F, kawan-kawan. Sebagai alternatifnya kita bisa pakai suling D, kawan-kawan. Saya pakai suling D yang besar aja ya. Nah, ini ada patahnya ke bawah. Jadi startnya kalau pakai suling D, tutup semuanya, langsung slide ke buka 3. Start ya. Setengah atas, yang bawahnya aja ada setengah lagi. Yang keduanya. Terus semuanya, buka atasnya sedikit. Nah, setengah di sini, terakhirnya setengah di nada apa? Jari tengah ini. Kita ulangi untuk pakai suling D. Itu kalau pakai suling D, kawan. Terserah kalau semuanya enak pakai suling F atau suling D bebas ya. Tapi menurut saya enak pakai suling F aja ya. Dia lebih terasa kalau pakai suling F, notnya dia kena semua. Kalau pakai suling D kita harus hati-hati ada patahnya di bawahnya. Terus yang jari tangan, jari tangan yang atasnya setengah, jari tengah juga setengah, yang atas paling atas harus dijaga kalau pakai suling D, kawan. Habis ini ada sisipan, sisipan vokal. Nah, di sisipan vokal ini kita pakai suling F aja, kawan-kawan. Kita pakai suling F. Awalnya gini. Nah, awalnya buka satu nada dasar di G, langsung slide di flam ke atas di pantul di nada mi. Gitu ya. Langsung ke do, langsung ke bass di sini. Habis ke mi langsung ke bass. Langsung ke do nada do. Ulang ya. Terakhirnya di sini ya, di trill. Ulangi pelan lagi. Ini kalau pakai suling F. Untuk sisipannya kita pakai F aja. Kita langsung next ke interlude atau di ref ya. Untuk ref di sini kita pakai suling F. Awalnya dari sini. Awalnya dari nada mi. Oktav tinggi ya, oktav rendah. Kalau rendah ini yang ke bawahnya nggak nyampe sini tekor. Jadi kita untuk awalnya kita pakai oktav 2 dulu. Refnya kawan-kawan, kita ulang ya. Nah,
dari sini oktav 2 langsung apa ke bawah sampai nada di sini nada si, terus di trill. Nah keduanya di do di nada bass, tetap di trill ini ya, ulangi. Terus yang terakhir gitu ya, atas setengah. Nah tadinya di trill ini ya, kita ulangi pelannya. Habis ini ada vokal lagi. Nah untuk sisipannya kita ambil yang keduanya aja, kalau sisipan ini yang sisipannya begini. Itu untuk sisipannya. Oke, kiranya cukup sekian tutorial lagu Buta Karena Cinta dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya kawan-kawan ya. Maklum saya insan biasa, tidak luput dari kesalahan atau khilafan ya. Saya Mansuling berbagi tips kepada teman-teman semuanya. Tak bosan-bosannya saya berbagi tips ya. Jangan lupa setiap hari kita pegang suling 1 jam atau setengah jam untuk melenturkan atau melemaskan jantung kita, melatih otot kita enggak kaku. Saya Mansuling ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.